Pemirsa, ibu kota masih belum aman dari ranjau paku. Tim Sapu Bersih melakukan penyisiran terhadap paku di sepanjang Jalan Gatot Subroto Jakarta Pusat yang mengarah ke Kuningan Jakarta Selatan. Anda yang akan melintasi jalan tersebut, petugas memperingatkan untuk mengurangi kecepatan dan tetap berhati-hati karena banyak ditemukan aneka rupa paku. Dengan menggunakan kait yang ditempelkan magnet serta roda yang terbuat dari magnet, sejumlah personil dari tim Sapu Bersih berhasil mendapatkan ratusan paku biasa maupun paku yang terbuat dari jari-jari payung. Benda-benda semacam ini sangat dikhawatirkan apabila terlindas roda para pengguna sepeda motor maupun mobil. Meski ban mereka berjenis tubeless, dengan paku yang terbuat dari jari-jari payung dapat membuat ban kempes. Hal ini tentu sangat membahayakan para pengguna kendaraan. Tak hanya satu kali, tim Saber telah bekerja dua kali dalam sehari dalam menemukan ratusan ranjau paku. Ranjau ini biasanya tersebar di sepanjang Jalan Gatot Subroto, mulai dari flyover Sleepy hingga Cawang. Memang sepanjang jalan ini, harap diwaspadai aja pengendara motor maupun mobil. Bila mana melintasi wilayah ini, kurangi kecepatan. Kalau sudah kurang kecepatan, insya Allah selamat. Gitu. Bang, ini yang nyebar empat paku ini disengaja atau gimana, Bang? Sebenarnya para oknum, mereka ini mencari uang dengan instan. Mencari uangnya dengan membahayakan orang banyak di jalan raya. Tim Saber pun menambahkan titik kerawan ranjau paku juga ada di seberang gedung DPR MPR RI sebelum flyover Kuningan serta di kawasan Pancoran. Pengendara mobil atau sepeda motor diminta agar ekstra hati-hati. Dari Jakarta Pusat, Rani Stone Sanjaya, iNews, melaporkan.